Qala Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardis Ma'al Jufi Rahimahullah Ta'ala Babu man akhafas salata inda bukais sabi Ini bab orang yang meringankan salat Maksudnya pendekin juga ya, Ketika ya, nangis anak kecil nangis seorang bayi kalau sobi itu ya kalau sobi ya kan kita udah dengar sering jelasin tuh ya anak yang baru lahir namanya sobi tiflun ya zuriyatun ya. sobi bayi baru lahir. Oh dalam kandungan namanya ya janin. Wa binaykal haddatsana Ibrahim ibnu Musa qala akhbarana al-Walid qala haddatsana Auza'iyyu an yahya ibni Abi Katsir an Abdullah ibni Abi Qatadah an abihi Abi Qatadah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Riwayat dari Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya Jadi Abi Qatadah itu punya bapak Abi Qatadah Jadi memang orang itu pengaruh keturunan itu hebat kalau ada orang hebat, kita enggak kurang hebatan dia. Kita lihat keturunan beliau, ya Allah pantas. Nah, kita mawas diri, jangan kita celah itu orang. Ya pantas beliau mulia, udah punya orang tua duluan mulia. <laughs> jangan kemudian kita benci kepadanya itu jangan. Kita kesal kepadanya jangan. Ya udah mulia, udah punya. Apalagi terus kakeknya orang mulia, kakeknya orang mulia. Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Kita sudah begini sudah bagus. gitu. Jadi jangan sampai kita mencelaknya. <tuh> <tuh> Ani Nabi dari Nabi saw. Kala beliau bersabda, Inni lah aku mau uridu an utawi fiha. Sesungguhnya aku Berdiri dalam solat, aku ingin panjangkan, aku ingin memanjangkan di dalam solat itu. Faas mau buka asbi lalu aku mendengar nangisnya bayi. lalu aku pendekkan dalam solatku. Karohiyat an ala karena khawatir aku dapat menyulitkan ibunya. Hmm. Kita bisa rasakan seorang ibu anaknya nangis lagi sembahyang. Gimana nih? Kita bisa rasakan rasa perasaan ibu. Kayak kita mau ya anak nangis sembahyang lama banget imam bacaan panjang banget lagi anak gua nangis. <laughs> nah, imam biar hidup Imamnya biar, idep. Nih, Walaupun bayi, bagaimana kalau orang yang besar? Walaupun bayi, kita harus apa? Toleransi. Walaupun bayi, pendekin solatnya biar paham, biar ngerti. Inilah pemimpin yang hebat, memahami keadaan orang yang dipimpin dipikirin bagaimana caranya <tua> Tabahu <kata> bisrun bani Tabahu bisrun banu Bakrin wa banul Mubaraki wa bakiyatu Anil Auza'i Ini dimutabahkan ada ada dalil yang di ya memperkuat oleh ya, Bishir bin Bakar dan, dan Abdul Mubarak dan setinggal daripada isanya daripada Al Auzai. Al-Auza'i Al-Auza'i ini memang orang besar ya. Yang mudah-mudahan anak saya jadi orang besar ulama akhirat. <laughs> jadi orang yang soleh. Amin ya. Wa bilaikul haddasana Khalid bin Makhladin. Ya, karena tafaulannya ke sana, ya. tafaulannya ke beliau, ya, tafaulan. Kalau hadda Sulaiman bin Nubila, ya. kalau Sharik Syarikul benu Abdullah qala samitu anna sabn Malik yaqulu ma sallaitu wa ra'a imamin qattu akhaffa as-salata wa lam wa la atammu minan nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Kata Imam Bukhari kami telah mentahdis kami telah ditahdiskan oleh Khalid bin Makhlad Beliau berkata telah mentahdhiskan kepada kami oleh Sulaiman bin, bin Bilal. Kata Sulaiman bin Bilal telah ber, telah mentahdiskan kepada kami oleh Syarik bin Abdullah berkata ia aku telah mendengar Anas bin Malik berkata masalah itu tidaklah aku solat waroa imamin di belakang imam kotu ya, sama sekali ya, tidaklah aku solat di belakang imam akhfa solatan yang ia memendekkannya solat wala atam ya uh, akhaf salatan akhaf salatan paling pendek solatnya wala atam dan juga tidak juga ya aku solat di belakang imam yang paling sempurna minan nabi daripada nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana buka al dan jika ada ia mendengar nangis anak kecil nangis seorang bayi maka diringankan sholatnya. karena khawatir ya terfitnah ibunya maksudnya apa? Iya. Apa kalau begitu ya? Iya. Terfitnah maksudnya apa? Tidak konsentrasi. Khawatir ya. Enggak konsentrasi ibunya. Ya, gitu Enggak <tuh> konsentrasi ibunya. Jadi kata beliau, belum pernah aku lihat imam ya, paling ringan solatnya, paling sempurna daripada nabi. Ya. Aku belum pernah melihat di belak, aku belum pernah melihat masolai itu waro'a imamin. Ah, masolai itu tidaklah aku solat di belakang imam. yang lebih ringan sholatnya gitu. Tidaklah aku sholat di belakang imam, aku belum pernah sholat di belakang imam yang paling ringan sholatnya dan juga tidak yang paling sempurna daripada Nabi. Jadi Nabi itu sholatnya paling ringan, paling sempurna. Jadi akhofa jadi halnya hal, hal karena yang paling ringan sholatnya juga tidak yang paling sempurna dari Nabi saw dari nabi, jadi Nabi itu sholatnya paling sempurna paling ringan artinya apa beliau memikirkan orang yang di belakang orang yang dipimpin wa inka na layas ma'ubuka asabi dan jika ia dengar akan nangisnya anak bayi seorang bayi fayukhaffafu maka diringankan tuh salatnya makhafata an tuftana ummuhu karena khawatir karena takut ya mengganggu konsentrasi ibunya takut terfitnah ibunya ya maksudnya konsentrasinya keganggu gitu ya Nabi sampai sebegitunya. Kalau kita enggak kepikiran tuh bayi nangis. Wa <gaduhat> billahi qala hadatsana Ali ibn Abdullah qala hadatsana Yazid ibn Zurayin qala hadatsana Sa'id qala hadatsana Qatadah anna Anas ibn Malik hadatsahu bahwasanya Anas bin Malik telah bercerita kepadanya, telah mentahdiskan kepadanya akan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah ada fi sholati wa ana uridu itolata. Sabda Nabi, sesungguhnya aku masuk dalam salat dan aku ingin memanjangkan salat. Fa asma'u as lalu aku mendengar nangisnya seorang bayi fa atajawwazu lalu aku memendekkan fi salati dalam salatku mimma a'lamu min syiddati wajdi ummi min bukaihi dari karena aku tahu daripada sangat ya rasa cinta ibunya daripada ya kepada anaknya itu dari sebab nangis anaknya itu ya iya siapapun bakalan sedih kalau anaknya nangis dan akan risau anak nangis. Ya. Saya pernah cerita ada seorang ibu ya, kerja di Arab, anaknya di ya, Indonesia. Anaknya di Indonesia, kerjanya di Arab. Sesekali itu ibunya ke kamar mandi ke kamar mandi, iya. ngapain meres? Kenapa anaknya pengen nyusu? Kalau jadi perempuan tahu tuh anaknya pengen nyusu, nangis nggak kiri anak, nangis jadi langsung nyambung walaupun di Arab nyambung, masya Allah keterikatan seorang anak dengan orang tua itu kayak begitu kita di rumah ingat emak kita telepon mak kontak murid sama guru pun begitu ya. waktu itu saya ya saya SMS anak, ya, anak guru saya ke Sofian Adi, ketika saya telepon dibilang alhamdulillah ya beliau anaknya ngomong sama saya kiai udah nyambung sama abi katanya. abi mikirin kiai mulu dan nanya mulu nanti kontak. Jadi kalau kita sama guru ama murid jangan kepengen kita kepengen ada ada di hatinya sebelum kita letakkan beliau di hati kita. Begitu. Kita dulu taruh beliau di hati kita. Dengan bagaimana? Patuhi perintahnya, jauhin larangannya. Insyaallah dan jangan pernah suuzon kepadanya. Jangan pernah suuzon kepadanya. Apalagi guru yang udah pikirin kita, yang udah doain kita. Itu, itu yang kemarin saya nengokin, setiap saya nengokin itu begitu enggak disuruh pulang, ditahan aja. Kamu ada kamu ya, masya Allah. Apa yang tahan tangis itu, masya Allah. Ada nama Bilal ya kemarin itu. oh ada anaknya itu enggak pulang-pulang kan? -pulang. Mudah-mudahan Allah sembuhkan lekas. Amin ya Allah. Wa bilayyukah hadasana Muhammadu Nabi. Masyalin qala hadatsana ibnu abi adiy an sa'id an qatada an anas ibn malik an amid an nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la adkhulu fi salati fa uridu italataha sesungguhnya aku masuk dalam salat kemudian aku ingin memanjangkan salat fa asma'u buka lalu aku dengar nangisnya anak kecil anangisnya bayi ya, nangis bayi ciri khasnya. Ya nangisnya ciri khas. Ya. ya. nangis orang tua juga ciri khas juga. <laughs> ya. Kalau dengar nangisnya seorang bayi, hati kita tuh beda dengan nangisnya orang tua. <laughs> Kalau nangis orang tua serem. Ya. Berapa <laughs> ya, nih? Nangisnya seorang anak timbul kasihan. Ya Allah, anak, anak sih, Nangis siapa? Anak siapa? Fa'atajawwazu lalu aku memendekkan mimma a'lamu daripada apa yang aku tahu min syiddati wajdi ummi dari sangat saking sayang ibunya min bukai daripada nangisnya. Jadi beliau ingat pada emaknya, cinta banget kepada anaknya. Beliau pendekin salatnya. Masyaallah. Ya nih pelajaran buat kita. Ya, kalau kita jadi pemimpin, kita harus ingat orang yang kita pimpin tuh benar-benar kita jadi guru umpama jangan jadi guru kalau nggak sayang sama murid tapi makna sayang itu ya nggak mesti dikasih ya, bisa juga makna sayang tidak dikasih lihat anak kita minta es padahal lagi pilek kalau kita sayang, kita kasih apa kita enggak kasih? Kalau kita sayang, kita kasih apa kita enggak kasih? Kita enggak kasih. Itu namanya sayang. Kalau kita kasih, enggak sayang. Jadi itu makna ka makna sayang enggak, enggak 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 selalu sama itu ya. Ada yang dikasih, ada yang kagak di kasih dia nggak dikasih sayang tak kalau dikasih bahaya anaknya minta motor padahal masih SD kalau dia sayang dikasih apa kagak nggak dikasih sayang anaknya minta mobil padahal masih umur SMP kalau sayang dikasih apa kagak nggak dikasih sayang tuh Jangan sampai salah memaknai sayang ya. Aku nggak dikasih, enggak sayang, enggak, bukan begitu? Justru itu sayang. Kamu jangan di sini, kamu di sini. Kamu jangan di sini, kamu di sini. Itu sayang. Waka Musa berkata oleh Musa, Hadasana, Aban hadat kalau hadat sana kota datu kalau hadat sana anak sun anin nabi saw. Misalahu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.